Pokoknya mah subscribe Anton Abok TV. Yes, bertemu lagi bersama saya Anton Abok yang sudah tidak mabuk lagi tentunya. Ya, kali ini saya lagi berada di suatu tempat yang mana tempatnya sih memang baru, tapi orangnya, waduh, ini jarang sekali, sulit sekali ditemuin, dan dia sudah menjadi selebritis, punya program banyak, dan sudah punya istri baru satu. Ini dia. Main game. Ini udah dipromoin lu, selebritis, punya program, punya istri. Sehat. Lu tahu kan? Ah, ini siapa tuh? DJ Penyok. Tono, udah lama banget ya. Berapa tahun? Hampir 4 tahun kita nggak ketemu. Kita nggak ketemu karena jauh, mengantor di Bandung, saya di Indramayu. Walah. Kan nggak ketemu. Kalau dekat pasti ketemu. Iya kan biasanya juga bukan karena jauh, karena bos kita nggak punya program satu prim. Itu sehat tapi. Sehat amin. Lu katanya udah punya program sendiri. Iya, jangan lupa nonton ya. Ya. Di Taulani TV, YKJ, yuk kita jajan. YKJ. Programnya itu bukannya senam. YKJ itu, YKJ. SKJ. Oh, SKJ. Masih telat, guys, kalau jadi. Itu. Apa? Itu sama si itu, siapa? Sama si Nyo. Nyo. Inyong. Iya. Sama Inyong. Tetangga kan? Kok tetangga? Kata Inyong tetangga. Inyong. Iya, tetangga sama Anton. Inyong itu di Bandung tapi bukan di Bandung ya. Di ini Bekasi. Iya, tetangganya Bapak. Gua. Kan Mang Anton kan sama Bapak kan? Tinggal sama Bapak. Iya, dia tetangganya dong. Iya, tetangga Bapak dong. Oh, iya. Mang salah tetangga gua sih. Gua juga numpang. Numpang ya. Numpang hidup ya. Udah nikah. Alhamdulillah Mang Anton. Kemarin waktu pernikahannya kita nggak sempat datang karena bentrok. Lagian lu kan bentrok, dia nggak mau datang. Nah, bentrok apa aja bentrok dia. Bapak nih bentroknya gini. Oh, kan udah kasih tahu nih Pak, si Tono nikah bentrok nih, Bapak nggak mau, gua males bentrok. Oh, bentrok itu ini ada jam nggak benar lagi acara. Iya, waktu itu acara IT. Iya benar. Lu nikah ulang tahun kan? Iya. Ulang tahunnya itu tetangganya. Tetangganya Iki. Oh, Iki kan punya rumahnya. Iya. Ah, terus sekarang berarti udah berapa bulan nikah? Lima. Enam bulan. Jadi pernah waktu 6 bulan kemarin nikah, sekarang udah isi kan? Udah isi, isi galon, isi. Pelan-pelan gua timpuk nih, yang benar ini serius nih, ini channel Anton Abok TV ini sekarang gak ada komedi-komedinya. Serius ini. Oh, talkshow gitu? Iya, talkshow. Talkshow itu ngapain? Ngobrol. Oh, ngobrol. Serius tuh. Aduh, ketawa-tawa lagi. Tamunya udah mah. Di luar turun nih. Kalau ketawa-tawa. Enggak, itu malah turun. Jadi, udah 6 bulan. Saya suruh berhenti gak mau. Sudah jalan, kasihan. Untuk doang. Ada penumpang. Gak ada penumpang? Ada wahana, ini tuh wahana. Oh, bikin wahana juga? Iya juga, selang-selang itu. Udah mengalami udah. Udah, isi? Berapa bulan? 3 bulan jalan. 3 bulan jalan? Iya. Udah sama lu? Iya dong, pas sama tetangga sih. Iya kan, lu mainnya main tetangga. Dari tadi tetangga, itu tetangga. Kan tapi kita harus bener, tetangga. Tapi bener sama lu itu? Iya. Gak minta bantuan sama siapa-siapa? Enggak, karena minta bantuan sama siapa gak ada orang, jadi gue sendiri aja. Kenapa gak ngasih tau gue, kalau itu pasti dateng. Boleh gak? Sekiranya gue timpuk, gantian. Iya, oh berarti kalau sekarang udah isi. Alhamdulillah. Iya. Jadi, berapa tahun bedanya sama istri lu? Berapa tahun? Bedanya. Oh, umurnya? Berapa tahun? Dua. Beda 2 tahun? Iya. Dia lebih muda lebih muda istrinya.
lu pakai dukun apa bantuan keamanan si Syamli gitu kan? Lu pura-pura datang ke situ digerebek terus dinikahin gitu kan? Nah iya itu pura-pura mah malam ini main ceritanya main satu malam dia tiba-tiba apa nih di sini ah. Udah berbuat nih ya. Saya berbuat ngobrol iya ya, pokoknya dituduh langsung harus dinikahin iya harus dinikahin akhirnya nikah. Kalau nggak gitu susah kan? Susah itu gua tahu sama yang dulu kan ditinggalin nggak juga gitu. Enggak, yang dulu enggak, yang dulu malah lebih parah. Enggak, itu bercanda dong, sayang, maaf, sayang. Dia, saat istri, iya. Oh, istri juga lihat YouTube? Iya. Ah, nih si, lu kan belum tahu. Dulu itu juga dia mau nikah. Udah rame lamaran, ternyata yang dulu itu ninggalin katanya. Karena dia enggak pulang-pulang, jarang pulang, terus enggak ada hasilnya. Jadi ditinggalin gitu kan yang dulu iya yang dulu iya yang dulu tapi yang sekarang enggak oh enggak dia setia iya ya setiap tikungan iya ada dikit-dikit ada dikit-dikit ya dia malah tersiap ya yang penting mah saya mau ngucapin selamat amin selamat buat Tono sekarang udah punya berumah tangga jadi Tono sekarang jadi imam SRIP bukan dong imam yang imam bukan itu mah beda kita oh. Jangan ke situ arahnya bahaya imam rumah tangga imam jadi imam rumah tangga jadi buat istrinya mudah-mudahan bisa selalu mendampingi Tono karena apa rezeki itu datangnya kalau misalkan istri itu selalu mendoakan nah begitu pula kalau misalkan suaminya mau kemana-mana harus izin biar minta doanya karena doa istri itu paling mujarab iya apalagi sekarang udah punya iya mengandung ya yang punya mau punya anak itu rezeki pasti bertambah itu sudah pasti ya, ketika anak-anak punya anak itu lahir sama rezekinya jadi jangan takut jangan pernah mengeluh ya kalau lu macam-macam sama istri yang sekarang ya nih dengerin kasih duit kan enggak ngapain? Iya. Iya kasih jangan dong. Iya. Biar nggak berantem apa gitu gimana? Kalau nggak ya, nah gini, jangan sampai punya negatif tinggi. Berpositif tinggi lah sama suami. Karena kalaupun keluar itu mencari rezeki. Kalau misalkan mulai dicuriga-curiga, itulah awalnya. Karena kalau sudah mulai dicuriga, akhirnya kalau laki-laki biasanya dicurigain udah akhirnya berbuat. Jangan sampai dicurigain, pertama dicurigain cemburuan. Cemburu boleh, tapi dengan terlalu berlebihan karena jarang pulang akhirnya dicemburuin. Nah, akhirnya itu sama aja memberikan ide kepada suami untuk berbuat. Dikasih tahu padahal kan lu kan pernah berpikir untuk selingkuh, tapi kan dikasih tahu awas jangan selingkuh. Itu selingkuh akhirnya terngiang. Ah, selingkuh lah lu. Mang Anton pernah kayak gitu ya? Oh, yeah. Jadi kalau udah ngalamin ya, ini kan itu. Berbagi pengalaman yeah. Itu yang gua alami. Tapi kalau sekarang enggak selingkuh. Terang-terangan gua bilang. Di parah dong yeah. Terus bapak kegiatannya mas, lu masih ini kasih ya yang... Cuman pulang Pulang, biasanya tiap hari pulang. Iya pulang dong, kan biasa. Gak, biasanya kan tidur di rumah papa. Iya. Gue juga punya istri, tapi pulang di Tambun. Kenapa? Seminggu sekali pulang, dua minggu sekali pulang. Kalau sekarang saya lagi istirahat, sekarang saya lagi ada di Bandung. Oh capek berarti? Bukan capek, jadi anak masih kecil, gue ingin dulu anak. Jadi apa bapak siaga. Oh, siaga. Iya, biar kerjaannya gue ngambil gak terlalu jauh. Tapi anaknya senang gitu. Nggak senang juga ada bapaknya. Gitu Ton. YouTube gimana YouTube? YouTube alhamdulillah jalan. Jalan ya. Ya. Sampai mana kira-kira? Ya, dari sini ke Xiaomi paling. Ya udahlah itu aja. Ini kita melepas kekangenan. Takutnya kita ngobrol-ngobrol itu bos-bos kita teriak tuh ya. Nggak teriak ya. Manggil doang. Ya. Ya. Balik. Ya. Selamat sekali lagi, mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah warga rumah mendapatkan anak kalau perempuan itu salehah,
kalau laki-laki soleh. Ya. Tono iya. Iya iya aja. Anton Abok, jangan lupa ditonton. Iya. Di subscribe juga ya. Subscribe, jangan lupa di share. Ya, apa ya? Iya, share. Kapan tayangnya? Tahu kalau enggak malas udah tayang. Oke, okay, thank you. Oke. Okay. Pokoknya mah subscribe Anton Abok TV.